Perhatikan yang ini teman-teman, yang satu ini, yang dotnya, dot hitamnya lebih tebal ini, yang ini akan saya ambil ya. Ini menurut saya calon bagus untuk di progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya. Selamat datang untuk yang baru saja menemukan channel saya, dan terima kasih yang sudah setia menunggu channel-channel saya untuk update video. Hari ini hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Saya akan ngombyok ya. Saya akan ngombyok sana pulgra dan akan memberikan tips untuk kalian yang sedang mau cari calon progresan sana pulgra. Ini akan saya berikan tips seperti waktu saya ngombyok sana pulgra pertama saya, yang ini teman-teman, fotonya sekarang seperti ini. Di sini juga ada sana asiatica WS Pur ya, yang banyak sekali mutiara-mutiaranya, masih kecil-kecil, masih baby juga. Jadi kita fokus dulu di cana pulkranya, sambil kita amati seperti apa cana pulkra yang akan kita ambil ya. Untuk saya sukanya itu jangan ikan-ikan yang di dasar ya. Yang di dasar-dasar ini ikannya kelihatannya kurang aktif ya, jadi masih ngerompol. Jadi seperti ini, usahakan untuk kalian cari yang cana-cana pulkranya itu di atas seperti tadi. Untuk cana asiatica WS Pur seperti ini, mungkin saya nanti akan ambil salah satu untuk isi-isi tank ya, seperti apa hasilnya kalau kita piara cana WS Pur. Agak blur ya ini, agak blur videonya karena kepantul dengan sinar matahari. Seperti itu, yang dotnya hitam tebel ini kita perhatikan aja nanti seperti apa kalau dia sedang berinteraksi di atas. Sambil kita amati, nanti pasti ada ikan yang galak juga, bisa flaring-flaring di ombyokan-ombyokan ini. Untuk kalian yang carinya yellow spot cana pulkra itu, kalau di ukuran segini, ukuran 5-6 cm-an itu belum begitu jelas ya, karena masih samar-samar seperti ini, warnanya masih cenderung abu-abu semua. Paling kita carinya nanti yang ekornya agak lebar ya. Walaupun di ombyokan yang ukuran seperti ini hampir semuanya itu ikannya mirip. Jadi untuk kalian pasti bingung, ini membutuhkan waktu lama juga kalau kalian ngombyok cana pulkra yang ingin kalian progres itu, waktu untuk cari ikannya itu lama ya, dibanding kita cari yang single tank. Karena yang single tank itu pasti udah mental yang pertama, dan pastinya sudah makan pelet. Memang susah sekali untuk cari yang ukuran segini. Coba saya akan serok salah satunya, yang dot hitam di dorsal itu kelihatan lebih terang, lebih tegas ya. Oke, saya serok seperti ini. Bisa kalian bandingkan, ini dua ikan saya serok, yang satu dotnya lebih besar, yang satunya itu kecil. Nah, yang besar ini akan saya ambil untuk kita progres. Langsung saja saya ambil ya, saya akan masukkan. Ini sudah saya masukkan ya,
saya sudah nemu satu dan saya masukkan satu lagi. Lihat teman-teman, ikannya langsung flaring ya, karena tadinya itu ikan ini masih sendiri. Terus saya tambah lagi satu ikan, jadi si ikan itu merasa terganggu. Jadi pasti nanti kalau sudah di single tank ya, ikannya pasti lebih aktif lagi, lebih cepat untuk menaikkan mental. Memang ruwet ya untuk ngombyok carna pulkra dengan ukuran yang masih kecil seperti ini, tapi sejeli-jelinya kita pasti nanti akan dapat hasil juga. Oke, mungkin seperti ini dulu informasinya. Jadi kesimpulannya untuk saya sendiri, kalau ngombyok carna pulkra itu cari yang dot dorsalnya itu tebel seperti ini ya, marking-markingnya jelas, dan diusahakan badannya itu kecil ramping. Nggak apa-apa meskipun ikannya terlihat paling kecil di antara ombyokan, tetapi kalau ikannya terlihat proporsional seperti ini dengan ciri-ciri badan dan anal dorsalnya itu hampir seimbang, jadi perutnya nggak buncit ya. Kadang di ombyokan itu banyak sekali carna pulkra yang badannya itu relatif besar-besar dan ekor anal dorsalnya itu pendek-pendek. Ini setelah di tempat saya beberapa hari dengan single tank, ikannya sudah mulai ngeluarin mental dengan mental kaca. Semoga sedikit informasi dari saya bisa membantu kalian, dan terima kasih.